Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Riga Diam. Ya, menyambung dari episode yang kemarin ya. Klarifikasinya Onyo di channelnya Ibu Ati. Kita sudah dengar semua gimana cerita Onyo tentang keluarganya, tentang kekecewaannya, dan kita bisa lihat sendiri kedewasaannya Onyo. Rasa bersyukurnya Onyo yang sangat besar. Dan hari ini kita akan ngebahas lagi masalah yang dituturkan oleh kedua orang tuanya Onyo. Di sini dua-duanya adalah bapaknya Onyo, yang satu ayah Ruben dan yang satu lagi ayah Freddy Peto. Di sini dua orang ayah yang sangat mencintai Onyo berbicara dari hati ke hati gimana masalahnya Onyo sebenarnya. Di sini aku udah nonton videonya dan aku bisa menyimpulkan di sini betapa ayahnya Onyo ini berjuang untuk Onyo, mencintai Onyo dengan cinta yang benar-benar tulus seorang bapak pada anaknya, dan cinta yang tanpa pamrih dari bapak Freddy Peto. Dan Ruben pun benar-benar cintanya sangat luar biasa. Ibaratnya Ruben dan Sarwenda dan keluarga Doonsu itu adalah malaikat penyelamatnya. Benar-benar malaikat banget, malaikat tanpa sayap. Di sini ayah Freddy memberitahukan sifat-sifatnya Onyo gitu kan. Onyo itu anak yang gimana. Aku pengen kita dengar sama-sama gimana ayah Ferdi menceritakan gimana sih sifat Onyo itu yang sebenarnya. Dan memang sih soal kedekatan kami orang tuanya Onyo dengan Opa Uma itu dekat rumahnya, hanya memang hubungan batinkan dia dengan Opa Uma. Kalau bicara menyangkut Onyo ini, orangnya baik, bekerja keras, jujur dan anaknya patuh. Ya, itu ya jiwa sosialnya. Dan terbukti semuanya yang diomongin ayah Ferdi, gimana sifat-sifatnya Onyo. Di sini menunjukkan ayah tuh benar-benar, ayah Ferdi itu mengenal banget sifat anaknya banget seperti apa. Semua yang disebutkan ayah Ferdi itu bisa kita lihat sendiri, itu adalah sifat Onyo yang sekarang kita lihat ditampilkan sama Onyo. Dan di sini ayah Ferdi juga bercerita gimana ceritanya Onyo bisa dititipkan sama opa oma. Saat itu Onyo umur 8 bulan dan ibunya mengandung lagi adiknya Onyo, dan karena kerepotan akhirnya Onyo diserahkan ke opa oma. Tapi masih dalam satu rumah. Jadi tetap dalam satu rumah, tapi yang ngurusin Onyo itu adalah opa sama oma gitu kan. Jadi akhirnya tuh kedekatan batin opa sama oma sama Onyo itu lebih kental. Karena mereka yang mengasuh dari kecil gitu kan. Dan mereka juga sempat pindah-pindah rumah. Ayah ibunya Onyo sempat berapa kali pindah kontrakan, tapi masih dekat, jarak rumahnya masih dekat sama opa oma. Tapi Onyo memang karena diurusnya dari kecil sama opa, jadi kayak batinnya tuh lebih nyambungnya sama opa oma gitu ya kan, istilahnya tuh kayak gitu. Jadi itulah kenapa alasannya Onyo ikut opa sama oma. Mungkin aku juga baru tahu dari klarifikasi FRI, oh ternyata begini loh ceritanya, yang kita tahu tuh ternyata kenapa Onyo itu ikut opa oma, bukan diserahkan begitu aja. Memang ya mungkin ada kerepotan lah, kita harus sama-sama saling mengerti gitu. Di satu sisi baru ya, saya sangat kecewa sekali ketika ada selentingan-selentingan dari orang-orang atau bahkan dari keluarga atau bahkan dari ibu kandungnya Onyo yang menyatakan bahwa anak ini lupa kami. Sama seperti klarifikasinya Onyo kemarin ya, bahwa ada selentingan yang memberitahukan kalau Onyo itu lupa keluarga dia. Sama ayah Ferdi juga membicarakan itu, memang berarti selentingan itu kemungkinan benar gitu kan, karena ayah dan anak informasinya sama. Aku bisa lihat kedewasaan yang Onyo itu kayaknya tergambar dari ayahnya. Benar banget ya. Ayahnya sangat dewasa sekali. Cara menyikapinya tuh tenang. Dan tujuannya tuh pasti sama. Aku lihat dari Onyo sama ayahnya ada kesamaan. Aku
Benar. Belum pernah terjadi bahwa orang mengangkat anak dengan mengikuti semua prosesi, baik itu prosesi adat dan sebagainya, mengeluarkan tenaga dan biaya begitu banyak hanya untuk mengangkat seorang anak kampung. Oh, ya, benar sih kata ayah Ferdi gitu kan. Dan memang acara itu sebelum di NTT udah terjadi di rumahnya Ruben gitu kan. Jadi Onyo itu udah sempat diserahkan juga oleh ayah Ferdi sama Ruben gitu kan. Tapi Ruben pengen satu utuh, satu rangkaian besar gitu ya kan istilahnya. Secara utuh. Jadi akhirnya tuh yang kemarin sempat kita lihat juga videonya Ruben satu keluarga datang ke NTT minta izin. Aku setuju sama ayah Ferdi yang ngomong, mana ada orang yang mau ngangkat anak dari kampung yang notabene bukan siapa-siapa dan sangat jauh sekali sampai bela-belain datang ke sana gitu ya kan, datang ke mengeluarkan biaya yang pasti nggak sedikit itu ya, apalagi cara adat kita tahu. Terus, kalau udah adat itu banyak banget syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu kan, mau itu besar atau kecil itu syarat-syaratnya harus dipenuhi semuanya. Kalau adat, waktunya Ruben juga dikorbankan untuk datang ke NTT. Kita tahu jadwalnya Ruben yang padat banget. Yes. Dan itu dilakuin hanya untuk Onyo. Ya, dan ada kata-kata memanfaatkan itu aku bilang salah. Yes. Dan ayah Ferdi menjelaskan sekali lagi itu semuanya enggak benar gitu. Ya. Untuk bapak dan tanggungannya Onyo. Ya. Ya. Sekarang ini ngebahas bapaknya Onyo ya. Dia sudah mengirim uang untuk keluarganya. Klop ya sampai ceritanya Onyo ya. Dan untuk semua teman-teman ketahui, kalau dibilang dia lupa, tidak sama sekali. Dan Onyo dia mentransfer uangnya dari penghasilan ini. Di sini benar-benar kayak ngebahas banget ya. Bahwa Onyo tuh nggak lupa sama keluarga. Tidak lupa, tidak sama sekali. Kalau bapak tanya dengan adanya pemberitaan itu, sedih atau tidak saya? Sedih sekali. Bahkan dia sebenarnya dia sudah membiayai bapak. Tapi ketika kenapa berpihak hanya ke bapaknya saja, teman-teman please, kita tidak perlu mengetahui sebenarnya bagaimana dan seperti apa. Tapi yang saya bisa jelaskan, pada saat kita panggil bapak kandungnya ke Jakarta, Ruben memperjelas kata-kata itu. Sama dengan MOP bukanlah tanda tangan saya, tapi kontrak kerja Onyo sehingga penghasilan harus dikirim ke bapak itu berdasarkan kontrak-kontraknya. Jadi di sini Ruben benar-benar perjelas banget gimana Onyo. Mungkin ini santer yang terbaru ini kali Onyo lupa keluarganya yang di NTT, makanya di sini Ruben perjelas lagi. Sama seperti Onyo kemarin mempertegas banget kalau Onyo tuh nggak lupa sama keluarganya. Ruben juga menjelaskan hal yang sama, bahwa Onyo itu tidak lupa sama keluarganya. Onyo kirim uang ke kampung buat biayai keluarga yang di kampung tanpa kalian tahu semuanya, dan itu diambil dari beberapa persen penghasilannya Onyo. Dan semua kontrak tanda tangannya bukan Ruben kandungnya, tapi ayah kandungnya Onyo. Di sini kita bisa ngelihat kan kalau Ruben tuh tidak materialistis atau orientasinya ke money oriented ya terhadap Onyo gitu. Kalau orang bilang untuk memanfaatkan ya otomatis Ruben pun enggak mau tahu ya urusan lo sama keluarga, yang penting gue juga dapat untung gitu. Gue sih mikirnya gitu kan, tapi enggak sama sekali. Nah, ibarat kata kan ya Onyo udah tangan gue, hak gue nih mau ngambil uang Onyo gitu, ibarat kata ya hak orang tua gitu kan. Tapi tuh Ruben benar-benar enggak ngambil uang gitu. Itu ada berapa persen dari penghasilan Onyo yang selain untuk tabungan Onyo tapi memang dikirim ke keluarga ya. Dan yang bikin aku heran itu kayak misalnya kenapa Onyo lebih ke ayahnya aja nggak ke siapa-siapa. Stop untuk kalian pengen tahu urusan lebih dalam gitu ya nggak sih, intern keluarga mereka ya, karena setiap manusia punya privacy masing-masing ya kan, mana yang bisa diceritakan mana yang enggak. Gak semua kisah hidup orang dan gak semua orang juga suka ceritanya untuk diumbar-umbar gitu ya kan. Mungkin ada sebagian orang yang suka seperti itu. Mungkin untuk Onyo, mungkin Onyo lebih suka membagi kebahagiaannya untuk semuanya agar semuanya itu bisa bahagia, bukan membagi kesusahannya. Kenapa saya ke bapaknya doang? Itu yang saya balikin.
emang kedekatannya ya, ya. Sama tapi Onyo sama ayah jadi dekat banget. Bapak tahu atau tidak? Sebenarnya yang diinginkan adalah dia membahagiakan Bapak. Kok gue terharu ya? Dia ingin membahagiakan Bapaknya. Dia ingin membuat, dia menceritakan yang buat saya seharusnya tidak menjadi pemikiran buat dia. Tapi dia ingin mengangkat derajat Bapaknya. Dia ingin mengangkat derajat ibunya. Jadi untuk cerita masa lalunya, Onyo butuh waktu akan hal itu. Ah, ini benar-benar part yang bikin aku terharu ya. Iya. Kali lagi Onyo bangga banget sama bapaknya gitu kan. Pengen ngebahagiain bapak sama ibunya gitu kan. Dan kata Ruben tadi, setiap kali Onyo berbicara selalu menyebutkan bapaknya, bapaknya menyelipkan nama bapaknya. Di situ menunjukkan memang kecintaan Onyo sangat besar dan kebanggaan Onyo sangat besar kepada Bapak Herdi, bapaknya Onyo. Mungkin yang Onyo lihat selama ini bapaknya yang berjuang untuk dia gitu kan. Mungkin ibunya juga berjuang dengan cara yang berbeda. Dan sempat aku dengar juga Onyo tuh selalu ikut bapaknya gitu, kemana bapaknya kerja, kemana Onyo tuh ngikut. Jadi mungkin itu kedekatannya lebih gitu ya. Kan? Jadi chemistry-nya jauh lebih klop gitu ya. Bahkan kalau bapak tanya sebenarnya bagaimana kecintaan dia sama bapak dan ibu, dia cinta sekali, dia sayang sekali. Tapi saya mohon untuk tidak melibatkan Bertrand dengan cerita dengan masa lalu. Iya. Karena setuju. Biar bagaimanapun perpisahan bapak dan ibu tetap, siapapun orang tuanya, perpisahan dari kedua orang tua yang menjadi korban itu adalah anak. Benar. Ya. Bahkan saya sudah memberikan catatan ketika awal Onyo bergabung dengan keluarga kami, kami menemukan hal-hal yang harus saya jelaskan ke bapak. Bagaimana kondisinya secara psikisnya cara saya jelaskan. Bahkan bapak melihat saya ada merekam satu video, itu hasil perbincangan kita berdua, cerita dari Onyo yang video cerita dari masa lalu Onyo itu yang saya bawa ke psikolog untuk menjelaskan bagaimana kondisi anak ini dengan masa lalunya. Jadi kalau ditanya sekarang, lukanya sudah mulai rapat. Ya, jadi akan hilang total atau tidak, saya tidak bisa bersihkan. Dan bisa dibersihkan harus dengan masa lalu, dengan cerita ke depan yang lebih baik. Ya. Oke, kita lihat Onyo selama ini kelihatan ceria, bahagia gitu. Ya, dia mungkin memendam rasa itu. Kayak kata Ruben bilang waktu pertama kali dia bergabung, mungkin mereka ngeliat ada sesuatu yang aneh gitu kan, secara psikis. Onyo mungkin agak sedikit berbeda, ada masalah sedikit secara psikisnya gitu. Akhirnya tuh video itu dibawa ke psikolog gitu kan, untuk melihat Onyo ini seperti apa gitu. Ada apa? Ada masalah apa sebenarnya di dalam hati Onyo yang membuat dia seperti itu. Yang tidak dapat diungkapkan sama Onyo gitu. Dan mungkin keterbelakangan sekarang tuh mungkin udah agak tertutup lukanya, jadi harus dibikin. Jangan diingat-ingat lagi masa lalunya. Kita buka lembaran baru dengan kebahagiaan semuanya gitu kan, buat Onyo biar luka lamanya itu minimal tuh sembuh dan dia tidak merasa trauma lagi sama masa lalunya dia yang mungkin dia anggap kurang beruntung. Onyo. Dia bilang bukan tidak beruntung, katanya dia merasa kurang beruntung, kurang bahagia. Terus nanti saya boleh undang ibu ya? Amin. Kesempatannya buat kami khususnya bisa berkenalan dengan bapak. Sekali lagi, mungkin tidak ada salahnya suatu saat nanti saya boleh undang ibu ya? Amin. Ya, saya boleh undang ibu. Pokoknya berimbang. Untuk datang ke sini untuk kita ngobrol. Ya. Pernah baru bisa? Ya, bisa. Boleh. Pernah sekali Onyo curhat dengan saya. Dia katakan, itu makanya saya katakan bahwa tolong kita yang di NTT, Super 80, jangan hanya melihat kulit luarnya. Kalian tidak tahu hatinya sampai ke dalam. Kita nggak tahu. Yang tahu persis dia itu saya. Yang tahu persis keluarga Onyo itu saya. Bukan kalian, kalian yang tahu kulit luar. Kalau sampai seorang anak hanya baru berumur 16 tahun, tetapi pikirnya sudah dewasa,
saya sempat nangis di rumahnya Pak Joni di taman itu. Dia panggil saya, Bapak. Sambil dia ya, mari kita ngobrol di luar. Ada hal yang perlu saya sampaikan sama Bapak. Serapa? Nah, anak yang punya rumah ini. Oke Bapak, saya minta pikirannya Bapak bagaimana? Ceritalah dia. Dia bilang, Bapak, apakah Bapak marah kalau besok saya urus Mama dengan anaknya? Saya bilang, Mama ya, Ma. Mama kandung maksudnya, dengan anaknya yang sekarang dari. Apa Bapak marah besok? Saya bilang, saya bersyukur kalau enggak punya hati seperti itu. Saya bangga kau sudah dewasa. Kau sudah punya iman di dalam ketika kau sudah punya niat begitu. Tapi Bapak tidak marah, sama sekali tidak. Makanya kemarin permisa kecewa ketika pihak itu memojokkan keluar dari Jakarta. Oke, obrolan ini saya gak pernah tahu. Jadi pernah ada obrolan dengan dari memang bukan keinginan orang lain untuk membahagiakan ibu dan adik-adiknya gitu kan. Jadi memang dari hati Onyo sendiri, sebegitu besar hatinya Onyo, dan dia menggunakan kata-kata yang sangat sangat indah banget. Aku bilangin, dia minta izin ke bapaknya, menghormati. Iya, menghormati bapaknya. Apakah bapak marah kalau Onyo nanti membahagiakan ibu dan adiknya? Untuk anak seumur benar-benar tuh dewasa, dewasa banget. Ini bukan kita aja yang ngerasa dewasa. Ayahnya Onyo juga ngerasa Onyo benar-benar yang dewasanya jauh di atas umurnya. Aku bilang ini Onyo tuh mungkin karena terlalu banyak masalah dulu, mungkin dia nggak mau orang-orang yang tersayang dia, orang-orang yang dia kasihi ngerasakan apa yang dia rasakan. Dia mau membahagiakan semua keluarganya, dan itu yang bikin dia cepat dewasa. Masalah-masalah itu menempa Onyo jadi sosok yang lebih dewasa dan kuat. Onyo, dia ingin membesarkan adik tirinya. Dia ingin membesarkan adik tirinya. Itu makanya dia bilang ayahnya tidak lama. Dia tadi saya keluar. Itu kan tadi saya potong sedikit baru bilang kenapa menurut saya ini sangat penting. Ya, ini sangat penting. Tidak apa-apa, ini harus disampaikan sebenarnya. Makanya suatu saat nanti tidak untuk yang lain ya, tapi coba nanti kita undang ibu boleh datang ke Jakarta. Amin, amin ya, amin. Kita undang ibu datang ke Jakarta sehingga tidak ada yang menjadi pemberitaan dan yang lainnya. Ya, ya, itu dia. Aku setuju benar sama Ruben. Lebih baik ibunya didatangkan biar tidak ada. Jadi ceritanya bisa tahu dari sisi sana sisi sini, jadi ketemu dan selesai gitu ya kan. Jadi berimbang kan informasinya dari pihak ayahnya, dari pihak ibunya. Jadi apa masalah sebenarnya gitu kan. Ada masalah intern apa yang terjadi di antara mereka sehingga Onyo pun lebih enak akhirnya kalau tahu dari sisi bapak dan sisi ibunya seperti apa gitu kan. Kita lihat aja gimana kelanjutan cerita ini. Aku sangat berharap dengan segera ibunya didatangkan ke Jakarta dan menceritakan semuanya. Cuma, biar Onyo pun bisa kayak lebih lega gitu ya, lebih lega, lebih tahu masalahnya gitu. Dan Onyo pun bisa mencurahkan isi hati dia yang sebenarnya kepada ibunya yang mungkin selama ini mereka terpisah gitu. Komunikasinya tidak berjalan dengan baik gitu kan. Kita tunggu episode selanjutnya. Ibu dari Onyo benar-benar bisa hadir juga semuanya ya. Buat teman-teman yang udah nonton dan udah memberikan informasi kepada aku, terima kasih semuanya atas dukungannya. Dan jangan lupa terus dukung channel aku dan cara like, comment, subscribe. Ada Fikri dan loncengnya juga jangan lupa nyalain ya. Dan jangan lupa juga untuk di-share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya.